Lah beliau-beliau makanya orang pusat. Pusatnya pusat ya Allah. Lah pusatnya itu siapa yang dicontoh? Kanjeng Nabi. Ya gitu. Kalau jalur langit itu adalah jalur kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi doa itu kan seperti jalur langit. Emang jalur langit emang tak tampak mata, tapi yakinlah jalur langit akan merubah segalanya. Hari ini ada acara di Ponpes Ora Aji Gus Miftah, acara sawalan. Open house cuma 2 hari. Mudah-mudahan kedepannya lebih panjang waktunya, karena sekarang kan cuma 2 hari. Mungkin tahun depan bisa 1 minggu. Sama-sama bilang ya, yuk. Soalnya Idul Fitri mereka intinya sebenarnya makan. Karena Idul Fitri itu artinya kembali, fitr itu kok artinya makan, bukan suci sebenarnya. Milo sama istilah iftar, iftar itu nopo, buka. Shaum itu lawan katanya fitr, iftar, artinya makan. Maka Idul Fitri itu kenapa dikatakan Idul Fitri? Karena kembali makan. Yang sebulan penuh kita tidak makan, begitu botol kembali makan. Milo botol itu intinya makan. Bilang jenengan pinjam iki niate golek. Ya lak bodho ora ana mangan-mangane berarti mboten teh afdol bodho. Lha iki kok dilege sapi. Kata sapi ini teh gere Bandung ini. Nama saya Eko, anggota Polres Wonogiri, sekarang mendapat amanah dari Allah untuk berjuang bersama anak-anak di pondok pesantren Santri Manjung Wonogiri. Abah Miftah itu selalu mengajarkan kita. Dari situ saya selalu diberikan motivasi sama beliau untuk selalu menggunakan profesi buat dakwah. Karena dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi semua profesi buatlah dakwah. Dan saksikan keseruannya hanya di channel Gus Miftah Official. Insya Allah ketemu di tempat-tempat maksiat berikut. Tempat-tempat pengajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajiannya Gus Miftah itu, beliau memang akhirnya menjadi guru kami juga. Kebetulan ini adalah masih bulan Sawal ya, Lebaran. Rasanya kita kebetulan mendapat informasi bahwa di tempat Abah ada open house. Ya kita meluangkan waktu untuk sowan beliau, guru kami, untuk silaturahmi pertama, kedua, ya dalam momen halal bihalal ini ya kita semoga mendapat ini sungkem lah, artinya mendapat ini dari guru kami juga. Abah sudah lama, dulu sering ikut pengajiannya sebelum Abah terkenal. Terus saya kalau nggak ikut live-nya, saya lihat di YouTube, selalu ikuti pengajiannya Abah, terus rutinannya malam Minggu Pahing juga. Ngefan banget, soalnya itu merakyat, kalau ceramah tuh masuk gitu loh. Kan ceramahnya Nusantara ya, kalau Islam Abah Gus Miftah itu Islam Nusantara. Jadi saya senang cara ceramahnya, walaupun kadang bahasanya seperti itu, tapi saya suka. Yang paling disuka kadang suka bikin pantun, rata-rata itu pakai kata-kata Mbok Rondo atau gimana. Saya suka lihat live-nya di mana itu Bose, terus di Sarkem dan lain sebagainya. Pokoknya oke, okay, is the best Gus Miftah, cuman sekarang susahnya nggak bisa foto, nggak bisa ketemu. Sekarang kan sudah terkenal ya Gus Miftah, Abah itu. Jadi semangat buat Abah, semakin sukses, panjang umur, selalu sehat, berkah barokah. Suka, dukung, pokoknya saya dukung Abah terus, saya suka ngefan banget sama Abah Gus Miftah gitu. Dari ceramahnya, dari sholawatannya, pokoknya mengena gitu loh, masuk gitu. Hari ini ada acara di Ponpes Ora Aji Gus Miftah, acara sawalan. Open house cuma 2 hari, mudah-mudahan kedepannya lebih panjang waktunya, karena sekarang kan cuma 2 hari, mungkin tahun depan bisa 1 minggu. Jadi semakin banyak yang datang untuk acara sawalan di Ponpes Ora Aji ini, kami senang sekali. Abah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin dari saya Adi dan juga saya Franky. Semoga Abah selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan juga rahmat selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin Abah Gus Miftah ya. Semoga panjang umur, berkah barokah, selalu sehat, rezeki selalu melimpah ruah. Jamaah semakin banyak. Tinggal di studio.
sudah merasa bingung. Ngaturaken setuju kelepatanipun wonten ing dinten riyadin niku, setuju kelepatanipun ingkang dipun sumaju kang ngaturaken minnal aidin wal faidin. Mugi-mugi Abah Nidah Habibur Rahman paring pangapunten setuju jemaah sabar subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hakikat id mereka, id itu artinya kembali. Fitri mereka mboten suci, tapi fitr mereka kembali. Fitr mereka artinya makan. Jadi kenapa dipunwastani Idul Fitri? Karena yang tadinya bulan Ramadan kita puasa dilarang makan, Idul Fitri kita kembali makan, makan. Milo, inti Idul Fitri mereka selain kembali kepada fitrah, Idul Fitri menika artine kembali makan-makan. Wingi sebulan awake dhewe poso mboten mangan, saiki bodo kembali mangan, mangan. Lha intine jenengan silaturahmi mriki siji mlebu dosa, loro mangan. Kono minta matur-maturan, mungkin panjenengan kula ndonga, panjenengan jenengan mangan. Yang ngerti kurang jenengan badhe rawuh kula beli sapi. Orang kabeh kudu salaman, sing penting mangan. Kalau tadi sudah salaman kesel. Kula sakopo sami iki kados sinatipun aturaken masoris bila silaturahim. Abdi dalipun aturaken syukur yati. Sedoyo kalepatanipun kulo sakombongan sakatan kulo lahir ku musim batos ingkang dipun sengaja ingkang boten saestu-estu nyuwun pangapunten junjungan akhirat. Atus namung kanten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas semua ucapan yang telah disampaikan, dengan ini pondok pesantren mengucapkan sama-sama. Modal sambung. Kula wenehi sunggal riwayat mawon piye carane menyikapi wong sing awake dhewe mboten seneng. Kan biasane nyikapi wong sing mboten seneng kali awake dhewe. Niki menyikapi wong sing awake dhewe mboten seneng. Salah satu orang yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi niku paman, namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah niku dipateni kali tiyang jenenge Wahsy. Wahsy. Mboten Wahsy to, Wahsy. Wahsy. Mboten Wahsy. Wahsy. Akhire Kanjeng Nabi niku jengkel banget kali tiang sing jenenge Wahsy. Soale sing mateni pamane Kanjeng. Satu saat Wahsy itu tobat masuk Islam. Padahal zaman Nabi itu kalau masuk Islam pasti melalui Kanjeng Nabi. Di satu sisi Kanjeng Nabi benci karo Wahsy. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi atas tobatnya Wahsy? Kanjeng Nabi menerima taubatnya Wahsy. Mau secara basariah, secara kemanusiaan, Kanjeng Nabi itu setiap kali ketemu dengan Wahsy, itu kelingan kalau pamannya sing dipateni karo Wahsy. Mila Kanjeng Nabi dawuh ngeten, taubatmu tak tampa, kowe mlebu Islam, tapi aja sering-sering ketemu karo aku. Pelajarannya paham, bro? Jadi Kanjeng Nabi ini menerima taubatnya Wahsy,
Tetapi secara kemanusiaan Nabi ini ora sanggup ketemu wasi. Soalnya setiap kali delok rupane wasi, kelingan pamane sing di. Mila kan Nabi dawuh, tobatmu tak tompo, tapi aja sering-sering ketemu karo padha lak jenengan enten tiyang, sing kepare ora seneng karo jenengan, yo ora seneng dinamo iki kok. Wes iso iki alhamdulillah jedul. Di satu sisi kita enggak boleh api ewang itu hilang hanya gara-gara kita tidak suka dengan dia. Umumannya kalau baru seneng kali Pak Rus. Api Pak Rus aja nganti hilang, aja dihilang-hilang. Kok Pak Rus ki api, senajan kok kalau baru seneng kali Pak Rus secara kemanusiaan, kemanusiaan. Jangan pernah menghilangkan kebaikannya Pak Rus. Senajan kok kalau baru seneng kali Pak Rus. Awalnya dulu ini lah, baru seneng kali dia. Api apa yang apa tetap dianggap. Tapi lah wis seneng karo wong, elek apa yang apa tetap dianggap. Kok jenengan jawab blanter ketok ya apa. Kok jenengan ora seneng karo wong, wong kuwi kok ana api. Ya tetap kita akui kebaikan. Lah ora seneng ya ora usah sering-sering ketemu. Itu namanya tahu diri. Bila-bila sering matur, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Termasuk sadar diri itu lah, kata aku lah, ketemu karo wong kae, wong kae rasane karo aku, ya serasa sering-sering mau. Mulane kemudian aku tak abusi yo, tapi kata saya itu bisa nonton aku ngabusi yo, ini lah, karena termasuk saya pulang buatan senang itu lah, nembel ngomong mana HP muni lah senang itu. Ada nih kau. Ini aja sering-sering mau naik. Pesan apa mungkin sana? Satu saat Sayyidina Abu Bakar itu pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tanpa mengucapkan salam. Jadi tinggal corong bahasanya dulu mungkin ditinggal pelekos tanpa salam. Kemudian Abu Bakar mengejar si Kanjeng Nabi. Si Abu Bakar mengejar Kanjeng Nabi. Nabi, kenapa engkau meninggalkan saya tanpa mengucapkan salam? Dijawab sama Kanjeng Nabi, Abu Bakar, tadi di saat orang Badui datang menghinamu, mencacimu, memakimu, kamu diam. Saya melihat malaikatnya Allah datang untuk mendoakan dirimu. Untuk yang kedua kalinya orang Badui mencela kamu, mencaci kamu, menghina kamu, membuli kamu, kamu diam. Malaikatnya semakin banyak mendoakan kamu, memohonkan ampunkan dosa-dosa. Kemudian yang ketiga kalinya si Badui menghinamu dan kamu membalasnya, malaikat-malaikat itu kemudian pergi, yang datang adalah iblis dan para setan. Di saat iblis dan setan itu datang, saya pergi. Karena enggak mungkin saya bersama setan dan iblis. Pelajarannya apa dari cerita itu? Bulian, cacian, makian itu enggak perlu dibalas. Kalau jenengan dibuli, dicaci, dimaki, diam, dikancani malaikat. Tapi kok ada bulian, makian, cacian, jenengan balas, malaikat itu kan diganti setan. Itulah alasan kenapa Abah itu kuat menghadapi bulian, cacian, makian. Karena Abah tahu kalau orang itu dia nggak salah, kalau dia dimaki, dicaci, dibuli, maka dia ditemani sama malaikat-malaikatnya. Tapi kalau dibalas, malaikatnya lu kok diganti setan. Karena Abah itu kuat-kuat saja, mau dibuli, mau dicaci, mau dimaki, nggak membuat sakit hati orang, gawe loro hati orang, gawe cekah. Makanya saya sering bilang resep panjang umur itu ojo ngerekenan. Ojo ngerekenan itu apa? Ojo baperan. Kalau pengen sehat, ojo baperan. Pokoknya lah baperan itu mesti orang apik. Calon presiden, baperan juga jadi. Apalagi ketika berkumpul, bersekutu, berserikat, berorganisasi, pengen organisasi ini awet, perkumpulan ini awet, sehatir akan no. Kudu gelem ngalah, kudu ono sing gelem menang. Menang kira aku tuh ngomong, menang kira masih kalah. Wah,
Jadi lah kaya duwe kumpul-kumpul wonten iki pengen awet. Syaraté prakono to. Makanya abang kan sering cerita punya kiai di Mojokerto. Namanya Mbak Musir Ilyas. Usianya 100 tahun. Itu kalau makan durian masih sanggup menghabiskan 3 bulan. Kalau makan daging kepala, kepala kambing satu habis. Gimana tadi? Pada usianya 100 tahun. Rokoknya enggak pernah berhenti. Dan beliaunya enggak pernah sakit. Dicek metabolisme tubuhnya di rumah sakit, usia 100 tahun metabolismenya itu kayak anak usia 17 tahun. Ketika saya tanya, rahasianya apa Mbak? Rahasianya orang ngerekenah, orang baper. Setelah bucah bilang pengen awet, sepasa tidurannya, rakenah baper. Kurang baper ya? Calon presiden baper juga. Kayak apa itu kan kuat berdoa tahu. Idul Fitri ini ku intinya meluru siji sepuluh sepulona meluru id itu kembali Fitri itu makan. Jadi Idul Fitri itu kembali makan. Jadi dengan tidak mungkin nyatis satu lagi karena boleh makan. Iya nanti mau ketemu bareng-bareng sama sama bilang kan yo. Soalnya Idul Fitri mereka intinya sebenarnya makan. Karena Idul Fitri itu artinya kembali, fitr itu kok artinya makan, bukan suci. Milo ama istilah iftar, iftar itu nopo, buka. Shaum itu lawan katanya fitr, iftar, artinya makan. Maka Idul Fitri itu kenapa dikatakan Idul Fitri? Karena kembali makan. Yang sebulan penuh kita tidak makan, begitu bodoh kembali makan. Milo bodoh itu intinya makan, makan. Milo jenengan tidak bikin ya, tidak boleh. Lelak bodoh orang orang makan pangannya berarti buat tentang Abdul bodoh. Lagi kalau beli lagi sapi. Kita sapi ini tak kerepan dulu ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi tawfiq wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa inna wa ajinna minan nar wa mujir wa ajinna minan nar. Allahumma mujir ajinna minan nar wa mujir ajinna minan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarruana wa tafassuana wa ta'budana ya ilahana ya rabbana amin. Aturan jahat, pelajaran saking wasi ini lo lanjut dengan perso kulo mboten tak seneng salaman juga usah salaman yang salaman nanti ini mawon kesel lo ya sehingga jahatnya rasa salaman gak mawon besok aja sebegini salaman foto, gak foto salaman garing pun katuran bapak tapi kali bawa pak mikir kamu kalau katuran ya sudah yuk teng luar masjid ini sendiri kan mengaturan. Nama saya Eko, anggota Polres Wonogiri, sekarang
mendapat amanah dari Allah untuk berjuang bersama anak-anak di pondok pesantren santri Manjung Wonogiri. Alhamdulillah, beliau Abah Miftah semoga diberikan kesehatan sekeluarga dan seluruh jamaah. Karena apa? Abah Miftah itu selalu mengajarkan kita dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dari situ saya selalu diberikan motivasi sama beliau untuk selalu menggunakan profesi buat dakwah. Karena dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi semua profesi buatlah dakwah. Dan sampai sekarang alhamdulillah beliau Abah Miftah sudah ke pondok sama anak-anak. Luar biasa beliau. Kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kemudahan, kelancaran, pokoknya yang terbaik buat beliau. Jadi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di open house pertama Abah Miftah, kita diusahakan silaturahim, jadi menyambung kasih sayang kepada beliau. Jadi halal bihalal pada kesempatan sore hari ini sangat luar biasa banyaknya jamaah yang benar-benar pengen mendapatkan barokah untuk hidupnya yang selalu dekat dengan ulama-ulama. Abah Miftah itu selalu nyupport dari dulu berapa santri sampai sekarang santrinya kita itu sampai 388. Kalau Abah Miftah ke pondok itu semua santri dikasih uang saku gitu loh. Bah, ya Allah, semoga kita semua dijadikan orang yang ahli sedekah seperti Abah Miftah itu beliau. Makanya Allah itu mengangkat derajat beliau itu luar biasa. Karena beliau selalu loman itu loh, selalu memperhatikan semua orang. Kayak kemarin pas waktu buka bersama sama Bib Zaidan, sama Gus Kausar, Mas Deni Caknan, kayak gitu kan, beliau sampai mengeluarkan itu buat anak-anak sampai 2000. Itu loh luar biasanya beliau. Jadi mari kita bareng-bareng melihat kebaikan seseorang. Jadi saya pesan kepada semua, belajarlah urip kang urup. Jadi dikasih hidup kita kalau bisa menjadi penerang, walaupun seterang-terang apapun. Jadi urip kang urup, kang bisa ngurupi sekitare. Jadi memberikan kemanfaatan kepada sekitarnya. Ulama yang sejati yaitu ulama yang selalu memandang jamaahnya, yang memandang semua orang dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi ulama itu melihat semua itu dengan kasih sayang. Lah beliau-beliau makanya orang pusat. Pusatnya pusat ya Allah. Lah pusatnya itu siapa yang dicontoh? Kanjeng Nabi. Ya gitu. Kalau jalur langit itu adalah jalur kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi doa itu kan seperti jalur langit. Emang jalur langit emang tak tampak mata, tapi yakinlah jalur langit akan merubah segalanya. Sekian, terima kasih. Sehat selalu. Yeah.